Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Dadang Games dan selamat datang kembali juga di walkthrough Rune Factory 1 yang kedua. Udah continue aja dah. Kampret. Udah hampir seminggu ya teman-teman, gua enggak nge-upload video apapun ya. Entah atau seminggu ntar pas di-uploadnya, gua enggak tahu. Tapi rekamannya ini hari Selasa, teman-teman. Hari Selasa tanggal 30 kalau tidak salah. LB. Siram. Oke. Kita langsung saja beraksi teman-teman sekalian. Tadi kan gua iseng gitu mau gua kali dua gitu loh ininya. Gua kali dua apanya ini resolusi ininya nih karakternya gitu loh. Supaya bisa enak dilihat, ternyata PC saya tidak kuat. Bodoh lah. Gua rasa sih di GPU-nya ya, di VGA-nya ini terlalu kentang. GT 210 tahun berapa coba dibikinnya? Kadang gua heran gitu loh. Kita langsung ke Karmit Cave. Karmit atau Karmite nggak tau lah. Pokoknya kemarin kita udah dapat pass-nya ya teman-teman, dapat izin. Oke, apa itu? What's that? Simis dateng. Raguna, oh Raguna, tidak berguna. Hey Miss. Oh, oke. Oke, ya aja sorry loh. Oke. I look into it. Okay, don't worry, I'll be fine. There's something else. Okay. Oke, udah. Ntar balik lagi, bentar lagi balik lagi nih teman-teman. Masih ini, tuh kan? Spellbook. Yeah, cast magic you can use. Oke. LX. Apa nih? Oh, escape. Nama ininya magicnya escape ya teman-teman. Dan maaf ya teman-teman sebelumnya, kalau gua rada-rada pilek gitu. Kita kesini. Sini jangan ladenin monsternya. Oke, monsternya mentok, idiot. Untung monsternya idiot gitu loh. Suka gua sama monster yang idiot deh. Mantap sekali. Hei, nanti dulu lur. Mati aja lo. Mana kampak? Kampak dor. Jet star dulu ya teman-teman. Kita ke planted in spring strawberry seed. Oke, jet star lagi. Kita tanam strawberry kita di sini teman-teman. Select dulu dor. Dor, masih kaku banget ya gerakannya. Dor. Dor. Kalau nggak salah kita harus ini teman-teman apa? Nyangkul di dungeon sebanyak 50 kalau nggak salah ya buat dapet palu. Oke. Siram. Oke. Ketok door. Sorry ya temen-temen kalau gue banyak diem. Ini gue lagi fokus dulu bentar. Dar. Udah 18 tambah 9 ini nih. Tambah 9 berapa ya? 27 berarti. Oke. 27 tambah 8 berarti 36. 27 tambah 8 35 deng, bodoh. Kok gua bego gitu loh. Emang bego dari awal. 35 baru 35 kurang 15. Si Zephyr ngapain lu di situ bego? Oke.
dia suka sama si Miss gitu loh, goblok. Si Missnya nolongin kita, ya kabur. Cupu kau, cupu-cupu gua yang lari gitu. Karena belum beli pedang ya teman-teman. Tuh duit kita berapa ya? 2 perak, 2G. Habis duit kita. Ternyata. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan 40. Dua, tiga, aduh, goblok. Tiga, empat. Nah, ini aja lah. Baru 44 ya teman-teman ya. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oke, nah satu dah. Kita ganti pakai ini teman-teman. Dar. Di Rune Factory maupun di Harvest Moon ini ya, nebang kayu sangat penting sekali. Soalnya hidup bakal sulit gitu loh kalau nggak di awal-awal dilakuin teman-teman. Oke, dah kita pakai magic kita, pakai sedikit magic, mantap. Selectnya pencet lagi, sayang ya, yang buat teleport ke rumahnya belum punya gue. Dah nggak apa-apalah. Dari Rosetta kita dapat sickle kalau nggak salah ya. Persyaratannya harus mencangkul 50 biji di rumah. Dapat cutscene lagi si Lukas. Oke, okay. Ngegoda si Rosetta ya, yang Rosetta kita itu anjir ya, yang Rosetta gak tuh. Oke, okay. You're even cuter. Kau lebih lucu kalau kamu lebih marah saat marah gitu. Dan ya, by the way, kenapa? Eh, bukan by the way, kenapa? Dan ya, gue udah cukur teman-teman. Oh kan, kita dikasih sikel teman-teman. Chip sikel. Gue udah dicukur cepak gitu ya, alias dibotakin. Gue tadinya kan mau ngelamar kerja temen-temen, kan Sabtu gue dapet panggilan ya, gue dapet panggilan. Terus ya di panggilan itu Senin katanya interview. Gue cukur dong hari Sabtunya, gue cepakin biar kelihatan rapi. Eh tahu-taunya kan Minggu gue ngecek tempatnya dulu temen-temen sebelum ini. Gue ngecek dulu tempatnya kayak gimana, okay lah. Dan pas Seninnya gitu, gue dapet ini lagi. Apa dapat panggilan dari tempat yang lain, dari ini perusahaan yang lain, tapi kok gedung yang buat ininya teman-teman interviewnya kok sama gitu. Jadi ya kena tipu gua, sial. Oke, kita dikasih palu tor kampret. Gua kena tipu, kena hoax, sudah bodoh teman-teman lah. Saya terkena hoax. 50 perak. Sel aja lah. 40. 100. Duh, 800 sialan. Aku beli dong pedangnya. Pedangnya tak terbeli. Morning. Mancing dulu aja ya teman-teman ya. Gue suka partinya. Nah, suka yang bagian tadi gua. Sama ini nih. Net. Aduh, tahun soundtrack ter the best menurut gua ya, di seluruh Harvest Moon termasuk ini menurut gua ya, tentunya pendapat pribadi teman-teman. Net.
Tet-teraret. Aduh, keren banget. Tahun soundtrack ya namanya, kalau nggak salah. Gue nyari-nyari di YouTube nggak ada anjir. Tahun soundtrack ini 30 tapi level 3 menurut. Mungkin ya jadi 90 mungkin lo ya. Kita mancing dulu sampai RP-nya hampir habis. Nah, ini kan karakternya burem banget temen-temen. Otak-otak-otak gitu. Bisa sebenarnya supaya terlihat sedikit 3D gitu loh. Tapi ya gitu, karena VGA gua GT210 tidak kuat gitu teman-teman. Rencananya gua mau beli GTX 960 ya. Ngumpulin mulai dari sekarang dari nol. Tapi harganya yang RAM 2 GB hampir 2 juta alias 1.900.000. Gua pengennya yang RAM 4 GB tapi harganya 3 juta. 2.800.000. Buset, gua kira 2 juta setengah udah dapat yang RAM 4 GB gitu loh. Yang VRAM ya. Tapi ya semoga saja nanti turun teman-teman kalau duitnya udah ada ya. Karena duitnya masih nol sekarang. Gitu. Dan ya kalau kalian nanya kenapa gua udah jarang upload belakangan ini, karena gua tidurnya jam 7 pagi teman-teman. Jam 7 pagi, bangun jam 1 siang. Jam 1 siang bangun langsung belanja lagi teman-teman. Gitu. Sekalinya belanja udah pulang udah asar lagi teman-teman. Udah asar ya udah terlalu sore, udah kesorean gitu. Jam 5 emak gue udah masak nasi sebet. Tapi ya gitu, udah masak nasi gue takut kalau ngidupin komputer sama magicom berbarengan. Gue takut komputernya tiba-tiba rese gitu loh. Gue gak pernah berani rekaman. Apa? Rekaman kan pakai PC. Sambil ngidupin mesin cuci gue gak berani. Takutnya aliran listrik ke PC-nya keganggu gitu teman-teman. Jadinya ya ngeheng-ngeheng ntar. Begitu. Teret tetet. Teh, dapat salmon mantap. Ini RP-nya kok enggak ngurang-ngurangin. Hebat kali nih. Teret det diret teret diret teh titet teroret teroret tetet wet wet teroret. Hebat kali nih si Raguna ini. RP-nya nggak ngurang-ngurang dong bodoh. RP lagi HP maksud gua. Ya RP mah yang nggak bakal ngurang, orang udah habis. Udah sekarat. Oke. Pakai rel mulu. Kenyang dulu teman-teman. Deret det 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 deret deret det det deret det niret 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 det net net teroret teroret tetetet teroret. Oke. Ayolah ikan, ikan tongkol, ayolah. Dudurit dit dit dit. Oke, ayolah, ayolah, ayolah. Gila gak ada sama sekali ikan. Ayolah. Ayolah ikan. Gila udah mau setengah jam. Setengah jam di game. Oke. Sarden. Tapi kalau gak salah lumayan sardennya. Skill up. Oke, ceci. Gak guna gitu pertanyaannya. Hey Raguna, can you swim? Hey Raguna, bisakah kau berenang? Bodoh. Bodoh. Yang gua baru temuin sih satu-satunya game Harvest Moon. Menurut gua Rune Factory juga termasuk Harvest Moon ya teman-teman ya. Menurut gua lo ya teman-teman, pendapat pribadi. You got business here. Can you for? Oke. Okay. Kita lihat kalau pancingan di tab of bronze. Enggak. Nah, dulu. Santai. Di sini nih kalau bisa secepatnya upgrade palu ya teman-teman ya. Upgrade palu pakai apa? Hammer. Oh, 4 iron gampang. 4 iron jangan dipakai dulu berarti nanti. Oke. Santuy. Oke, kita jual-jualin dulu ikannya teman-teman. Mantap sekali. Mantap sekali.
beda dong, beda level, beda level. Level 5 jadinya 100, gila. Level 2 60. Level 5 lagi. Kalau ikan enggak jadi satu ya, jadi tapi dipisah satu-satu maksudnya. Enggak jadi satu itu enggak langsung sekali 3 gitu, enggak. Oke. Kita beli pedang, temen-temen. Temen-temen. Anjir, 1200 mahal kali. Oke, 500. 500. Kita beli lagi ini aja lah. Aduh. Oh, ini teman-teman nih. Alarm gua nih. Matiin alarm dulu supaya tidak mengganggu. Come on in. Thanks for coming as always. Gitu aja percakapannya. Radish seed. Oke. Okay. Strawberry seed. Oke, okay, kita banyakin strawberry, teman-teman. Lalu kita mandi ke tempatnya Melody. Alias Melody gitu ya. Udah. Gatel hidung gua, sial. Hello. Ayo Melody, welcome. Oke. Eh, sialan, tar dulu. Yang dua ini ya. Soalnya kalau ngasih belum dipisah-pisah begitu, nanti semuanya langsung di auto kasihin semua gitu loh. Ada 10 ya, 10-10-nya dikasihin, goblok. Sistem RF1 gitu tuh, cacatnya gitu, teman-teman. Tapi tidak apa-apa karena masih pertama-tama ya. Masih ajang eksperimen gitu loh. Ini bukan Natsume, Deng. Marvelous gitu ya. Sorry, Pak Numan. You come to buy some. Pak Numan. Goblok banget ini. Oke. Iya teman-teman. Ini kan kita dapat Rola Bauti ya. Rola Bauti. Kita ke ini, Pak ini. Welcome. Good. I just want to chat. Oke. Kita kan dapat ini dari mentionnya si Bianca kemarin ya, Rola Bauti. Level 1. Kos 0. Enggak bisa dijual. Entah harganya cuma 1. Elusive wine cuman ada 10 botol yang ada di dunia ini, bangke. Kita kasih ke Emmet. Ini teman-teman lihat dulu nih. Mana sih hatinya si Emmet? Mana Emmet? Kok enggak ada Emmetnya? Nah, Emmet kan 0 teman-teman friends-nya ya. Ntar kita kasih ini. Oke, okay. Yeah, why? Where you did get this? Oke. Please have this my ultimate curry. Kita dikasih curry alias. Oke. Langsung nih teman-teman lihat nih. Mana Pak Emmet? Mana Emmet? Tuh langsung 8 teman-teman. Kalau dulu sih langsung 10 ya, entah kenapa ini 8. Tuh, oke Raguna. Aku rasa tidak masalah jika kau datang di pagi hari mulai sekarang. Oke, udah teman-teman. Udah dapat itu aja. Sama kari tadi. Tapi sekarang kita jam berapapun udah bisa masuk. Tapi ya tetap jam operasional dia dagang ya jam 12 siang, teman-teman. Kan tadi belum bisa masuk kita kan? Kalau belum jam 12 siang, sekarang udah boleh. Udah boleh masuk. Tapi ya begitu. Tetap kalau dia nungguin dia dagang supaya kita bisa ngejual sesuatu atau membeli sesuatu ya nungguin ini dulu jam 12 dulu gitu. Sekian ceramah dari gua. Ah, select dulu ah. Yeh, kepencet cuk. Kepencet cuk. Oke. Gitu teman-teman. Nah, di RF1 ini kelebihannya itu. Ah, habis pula. Ah, dikeplak monster. Goblok, takut gua. Oke. Sekarang kita baku hantam ya, teman-teman ya. Baku hantam sama Oke. Ah, dikeplak monster.
sadar lu. Kita sambil ini batu. Tinggal kena bodoh lah. Ya dapatnya scrap iron. Scrap iron. Oh dua kali kampret, gua kira belum kena, ternyata memang dua kali. Gitu teman-teman. Nggak dapat iron, cuk. Iron dong. Iron mah ini Grandmaster catur. Iron maksud gua. Ayo panah aku. Oke. Mantap. Dapatnya yang begini mulu, sampah mulu, teman-teman. Taiklah. Ayolah. Yang iron lah. Dapat beginian mulu. Mabuk begini, cok. Sial. Nggak dapat yang bagus. Dapatnya scrap iron sampai muncrat. Li air liur gua ya. Ayo nongol loh. Aduh. Pulang. Dah nggak bakal bener teman-teman. Kampret mau mati. Oke. Dah kita langsung tidur aja. Go to bed dah. Nah, LTTB Desmume. Oke, udah berapa menit? 23 menit. Oke. 23 menit, teman-teman. Teng teng. Di sini enak dikasih tahu Jens birthday. Di yang frontier nggak dikasih tahu. Kampret emang yang frontier. Tapi kontrolnya lebih enak, teman-teman. Tapi enggak juga sih. Kalau mau ngeluarin item harus mencet start mulu. Kalau yang frontier ya. Enakan di sini mencet L1 ya kalau di stick gua. Kalau di ininya L sama A. Udah ngeluarin item. Kita isi lagi. Ah, goblok kenapa nyiram? Kita getok pakai ini. Dor. Set nge-lag gitu. Nge-lag begitu. Telat ininya ya. Gua getok duluan hancurnya. Ya iya sih emang harus digetok dulu mau hancur tapi delay gitu loh maksud gua. Tuh delay gitu teman-teman. Oke, kita ini lagi. Mantap. Ya. Oke, kita minta air lagi ke sini, teman-teman. Ya, dikeplak monster. Kampret, kena keplak. Satu kali dikeplak aja udah sakit gitu loh. Untuk awal-awal ini ya. Siram dulu. Oke. Skill swordsman. Oke, guys. Oke, level up. Darahnya penuh lagi. Ayo, oke, mantap, hancur teman-teman, hancur dia. Oke. Aduh. Sialan, gua kena keplak lagi, bajigur. Sini. Mantap. Buang
risih gua liatnya. Buang lah. Eh iya, gua kan nggak punya tanaman di situ ya, goblok goblok. Kenapa gua teh goblok tuai? Oke teman-teman, nanti dulu. Tapi gua butuh duit juga ya. Jangan dulu lah, kita pulang dulu. Kita ini dulu teman-teman, apa? Kita mancing dulu buat beli tameng ya. Mancing dulu lah. Mancingnya di laut, jangan di sini. Di sini dapat sampah kebanyakannya teman-teman. Mending di laut, ada salmon. Salmon 70, kadang cepek lumayan. Oke. Tuh, kita udah bisa masuk. Tuh, gitu teman-teman. Tapi belum dagang dia, masih di atas nih. Si Emet Suremetnya. Tuh, di sini, masih di sini maksud gua. Aku tidak pernah menikah, tapi aku tidak pernah merasa kesepian sedikit pun. Bodoh lah. Oh iya, ini Rolabuti ya. Gua baru tahu easter egg-nya, dong. Ternyata ya botol yang dia pegang adalah Rolabuti yang kita kasih gitu loh, teman-teman. Padahal belum kita kasih udah punya dia ya. Oke. Gila, di awal-awal teman paling pertama kali yang bisa kita ini hatinya ya si Emmet gitu teman-teman, dengan cara ngambil wine-nya si Jasper alias nyolong. Minum dulu. Oke. Nenet nenet. Oke. You call a sardine. Sardin. Dapat sarden. Ayolah ikan. Lama kali kau. Aduh, sarden lagi. Semoga aja levelnya tinggi-tinggi ya teman-teman. Kalau levelnya tinggi-tinggi lumayan gitu loh. Net not net. Oke, gue baru tahu gitu loh cara full screen di ini Desmume. Ternyata tinggal mencet Alt sama Enter gitu loh. Nah gini dong. Sarden. Dan ya, apa kabar kalian teman-teman? Gua harap kalian baik-baik saja ya, amin. Bentar lagi tahun baru teman-teman, udah gak kerasa ya. Baru aja, perasaan gue baru aja kemarin mulai Yu-Gi-Oh GX yang Tag Force 1 ya teman-teman ya. Pas tahun baru tuh kalau gue gak salah ya, Yu-Gi-Oh GX Tag Force 1. Sekarang udah tamat triloginya, 1, 2, 3. Tinggal 4 sama 5. Pas sama 6. Gua enggak tahu. Soalnya Arc 5 itu yang ke-6 apa yang ke-7 sih, gua lupa gitu loh. Tapi yang jelas 5 disc yang gua tahu 4 sama 5. Yang ke-6 mungkin ya sama aja gitu loh. Mungkin sama ini apa? Mungkin masih 5 disc juga. Soalnya yang Zexal sama Arc 5 di Arc 5 Tag Force Special. Pada nongol semua karakternya dari zaman si Yugi sampai si Yuya, dari zaman Duel Monster sampai Arc 5 teman-teman. Aduh, maaf ya gua pilek. Kalau ganggu, maaf. Entah kenapa? Apa efek kurang tidur gitu. Tapi enggak juga sih gua ini teman-teman, entah kenapa badan gua ini kalau yang tadinya panas suhu ini ya, kan biar kadang-kadang di Indonesia itu kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin gitu. Yang tadinya panas nggak ada hujan, tiba-tiba hujan seminggu 4 kali langsung pilek gua, sial. Padahal nggak hujan-hujanan gitu loh. Mungkin imun tubuh gua menurun gitu ya. Oke, salmon mantap. Teret 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 teret. Tunggulah. Ah. Ayolah. Oke. Inilah awal-awal teman-teman nyari duit blangsak gitu. Sama seperti di kehidupan nyata gitu loh.
awal-awal lu pedih banget cari duit. Aduh, gua kayak mau nangis anjir gara-gara pilek sial. Nah, kenapa kalau pilek mata auto berurai, air mata langsung berurai gitu loh ya. Auto gitu. Kenapa ya? Tiret. Ah, squid. Mahal nih squid. 200-an kalau enggak salah. Gua pelupa gitu loh. Yang gua inget itu di Rune Factory 1 itu trik buat cepet kaya, cepet-cepet kalahin boss di Karmit Cave, cepet-cepet upgrade palu ke level 2, langsung nambang di ini, di cave yang kedua teman-teman, di goa yang kedua, di dungeon yang kedua. Nah, lu sebanyak-banyaknya deh nambang tuh. Tapi harus ditekan dulu ya. B-nya ditekan ya. Karena kalau palu level 1 kan enggak bisa ditekan B-nya. Bisa sih ditekan tapi enggak ada efeknya. Kalau yang palu level 2 bisa. Gitu, cepet-cepetnya buru-buru terus dapetin material silver kalau enggak salah ya di cave yang kedua, terus upgrade lagi ke silver hammer gitu teman-teman. Nah, lu hajar deh tuh. Ini lagi. Ini apa? Nambang lagi di cave yang kedua. Dapatnya apa? Safir gitu. Ruby kalau enggak salah ya. Lumayan dijual 300, 500. Cepet kaya teman-teman. Gitu. Kalau mau cepet kaya di Rune Factory 1. Nanti gua bikin video terpisah aja ya. Okay. Mantap sekali. Oke, mantap. Sarden. Anjir. Nanti kapan-kapan ya teman-teman, kalau PC gua udah di-upgrade, kita mainnya yang Frontier ya. Kapan-kapan tapi. Itu pun kalau gua inget gitu loh. Karena gua rasa kalau gua upgrade PC gua, game yang pertama gua mainin sih kalau enggak God Hand ya apa gitu. Bosen teman-teman, gua pengen game action. Tapi enggak kuat gitu loh PC gua kalau sambil rekaman, masalahnya begitu. Jadi ya, hasrat untuk bermain seperti itu harus ditunda dulu karena ya memang kentang PC-nya. Gua kentang ya, sadar dirilah, jing. Gila, PC gua seakan-akan berbicara seperti itu gitu loh. Nah. Tereretdeuter, gila. Karakternya kotak-kotak banget ya, burem banget gitu. Enggak ada bentuknya sial. Ada sih bentuknya tapi ya gitu, burem aja. Kayak semut gitu, teman-teman. Dari pagi sampai jam 3 nih, mau ngasar kalau di dunia nyata ya, jam 3. Mancing terus. Dari red dead, dari red dead, neret. Dan gue baru tahu gitu loh teman-teman, ternyata ruangan kamar ini yang kita pak, yang gue pakai rekaman ini, ternyata nyerong gitu temboknya gitu loh. Pantes kalau gue nyender, kok gue sakit kepala gue nolehnya gitu. Ternyata temboknya nyerong gitu teman-teman, nggak bisa nyender jadinya gue. Kalau nyender auto gini nih gitu. Sejam begitu terus. Langsung leher gua anjir. Lumayan gitu loh. Yalah, sekali lagi ikan. Gila, udah mau sejam ikan gak dapet-dapet. Sekalinya dapet ampas nih. Yalah. Oke, salmon, bangke, sarden. Semoga aja bagus lah. Kita ke please lah, masih buka lah. Oke, masih buka. You got business here. Defense kita kosong melompong teman-teman. Oh, ini bisa nih, karena sama levelnya satu semua ya. Tapi khusus ikan nggak bisa. Kita jual kari karena nggak ada yang suka juga. Nggak tahu sih. Kalaupun ada yang suka, gua nggak tahu siapa yang suka gitu loh. Oke, sebenarnya nggak usah lama-lama mancing ya. Sial, gua lupa kalau gua punya kari gitu. Ternyata cuma 50 squid, sial, squid game. Oh, 200 yang level 4.
2.100 duit kita, mantap. Ah, oke, okay. Dor, berapa duitnya? 2.600. Kita beliin ini teman-teman. Udah 1.400. Ya nggak ada ya, harus setar dulu. Level 3 devnya nambah nih, tadinya kan 6 jadi 9. Gak guna sebenarnya. Oke, kita kesini teman-teman, kesini nih, langsung ke perpustakaan. Aduh, hidung gua gatel gitu loh. Apa karena belum mandi gitu, bodoh lah. Teleportnya 2000 ini harganya. Nanti saja. Terima kasih. Kita mancing lagi besok. Besok. Oke. Okay. Jika aku bermain petak umpet di pemandian, para anak-anak cowok nggak bakal pernah menemukan aku. Ya iyalah kampret, dilarang sama si Melody. Dimarahin sama si Melody kalau kita masuk ke ini cewek gitu loh, kamar mandi cewek. Tapi pinter juga si Cecilia gitu ya, ngumpetnya di ini kamar mandi cewek gitu loh. Thanks. Jadi tidak bisa dicari. Oke, lama banget ininya, percakapannya panjang gitu sama Melody. Oke, dah auto mandi. What? Oke, this feels so nice. Oke, ah, pilek lah, enak banget teman-teman. Pengen bersihin mulu bawaannya. Miss. Hello. Hello. Oke. Okay. Langsung kita barbar ya. Kita baku hantam. Ayo lo kesini lo, nongol lo. Lo berangus hidup lo. Anjir, gua berangus. Gua yang keok duluan. Duh, gua kena panah lagi. Okay. Itu bisa ditekan tapi nggak ada faedahnya teman-teman. Gua bersihin dulu bentar ya. Oke, okay. Sudah bersihnya. Kampret. Dapat iron lah, please lah. Uang aja lah, harganya cuma 1 teman-teman. Mana scrap iron? Buang. Anjir, scrap iron semua dapatnya, sialan. Oke. Kita berlari secepat gila. Mati aja kau. Gak dapet ironnya, sialan. Iron itu warnanya hitam ya teman-teman ya, kalau di game ini. Buset, susah amat lur. Ayolah lur. Aduh, jelek kali nasibku. Dapet bangki. Sini lo, mati kan lo, gua tebas. Udah tahu tebasan gua nyata gitu. Gila, ini apaan? Hello Raguna. Oke. Okay. Radar device detect metal. Oke. Okay. Okay.
Okay. Radar device. Coba kita pencet. Katanya kalau bunyinya 3 kali berarti ada 3. Kita pencet. Cuman satu. Mungkin ya. Ayo goblin. Duel sama gua lu goblin. Kampret goblin sialan. Kenapa diambil sih? Dapat juga iron. Sial. Iron lagi. Baru satu ironnya. Iron mana Ren? Oke, dua. Please 4 lah. Sampah. Aduh, sampah lagi. Oke, 3. Mantap. Langsung 4 lah hari inilah. 2. Aduh. Mancom enggak dapat. Kita save dulu teman-teman, kalau nggak salah ada save-an di sini. Save dulu lah. Gue takut mati. Saya takut mati. Sini lo. Aduh. Ya nggak level up. Udah pulang lah. Lemgrass. Apa lemgrass? Tanam di spring ya, lemgrass. To make medicine. Oke, lumayan dapat ini gratis. Dan kita pulang. Udah enggak bakal bener, teman-teman. Ada monsternya enggak? Enggak ada. Coba kita makan ini. Oke, lumayan nambahnya. Kita tanam aja langsung hari ini di sini sekarang juga. Oke. Kita ini dulu airnya, isi dulu. Baru 3 airnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sip. Dah, langsung tidur teman-teman, langsung tidur. Jangan terlalu banyak bicara. Oke. Kita udah berapa menit, teman-teman? Kok kesini? Sini dong. Udah 43 menit. Sip. Ting 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 ting. Okay. Oh, sudah bisa diambil berarti ya. Jangan diambil dulu teman-teman. Kita pakai nyiram dulu. Kita baku hantam sama monster dulu. Mana monster ya? Bunuh kau. Gila, barbar sekali aku. Main bunuh-bunuh aja monster ya. Hey. Level up-nya enggak pas ini gitu loh, pas ini kita habis gitu loh ya. Kalau enggak salah cuma 12 ya, teman-teman. Udah 12. Oh, benar 12. Habis. Oke. Maaf ya kalau masih ngebosenin gini-gini mulu. Tapi ya gimana, uangnya tak ada teman-teman buat ini yang lain gitu loh. Oke. Mantap jiwa. Sini. B dulu. Hey, dor. Gua jadi nggak bisa pakai magic, sial. Pencet X nggak bisa, kena segel. Kita
tapi ke Pak Dokter, Pak Dokter, Pak Dokter dong. Pak Dokter lagi, Pak Dokter. Kita ambilin ini. Udah enggak usah ngasih-ngasih miss dulu lah. Jual aja yang penting, teman-teman. Kita secepatnya beli teleport. Neng teng neng teng ting tong teng. Oke, dapat RP lumayan. Aduh, belum buka Pak Dokternya ya. Aduh, belum jualan juga, janganlah. Sebianka ngobrol dulu. Sebianka ini enggak usah dikasih apa-apa ya, teman-teman. Ya belum buka juga. Aduh, aduh, bosen banget kalau belum buka gitu loh. Udah mancing dulu aja lah. Mancing, mancing keributan. Oke. Nenene dadadadadad. Oke, sarden, dapat sardin. Ah. Ayolah, ayolah dapat, dapatlah. Ayolah. Oke, mantap. Dan langsung OTW. 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 Tereret. Aduh, aduh, aduh. Basah deh. Tadi upgrade palu berapa ya? Upgrade palu berapa, Pak? Pak Leo. Kong Leo, deng, bukan Pak Leo, Kong Leo. 500 perak doang, gampang. Sehari bisa dapat 500 perak, mah, teman-teman. Tereretet, tereretet. Oke, kita ke Pak Dokter. Neng Lara. Good morning. Good morning. I don't feel so well. Check up 200, sial, mahal kali kau. Oke, sudah selesai kita di check up-nya. Can I see your medicine? Kita kesini jual, jual, jual 9 biji, udah 500. Satu. Dor, aduh, baru 1900. Somprit. 1900. Gua jual yang mana ya? 40. 60 pas deh. 2000 buat beli teleport, teman-teman. Saking blangsaknya gitu loh. Ngegembel gitu loh. Yalah, beli teleport langsung lah karena ini memudahkan hidup, teman-teman. Oke, langsung beli. Oke. Bye 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 lah teleport. Langsung. Cuma X doang ya bisanya ya. Harus gonta-ganti gitu loh. Kita pakai langsung teleportnya. Tidak menggunakan RP satupun. Tidak. Gratis. Langsung pulang ke rumah, teman-teman. Gitu. Enaknya teleport gitu ya. Kosnya kita ganti lagi ke ini gitu. Kalau udah, kita pakai pedang lagi sekalian le. Level 4 udah karakter kita ya. Minimal lawan bos level, level berapa ya, 10 atau 15 gitu, lupa gua. Hei, mau ngegetok saya kau? Udah tahu gua ganas. Gua ganas sekarang. Buang. Dapatnya ampas 10, kenapa ya? Oke, please lah, iron lah, biar cepat gitu loh. Oke, okay. Ironnya nggak dapat dapat, atau harus di ini kedua dulu, teman-teman. Hei, aduh, kena segel lagi, sialan, sialan. Kenapa ya, gua bodoh gitu, kena segel mulu. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti datang lagi ke Pak Dokter. Oke. Please lah, anjir lah. Nah. Aduh. Sulit.
sulit nih teman-teman. Suram, gak dapat. Suram, tak dapat. Oke. Dah. Goblin sini kau. Bantai. Oke. Kita dapat level up, mantap sekali. Ah, akhirnya. Udah dapat teman-teman. Udah easy udah. Oke. Enggak ada kena-kena bodoh lah. Udahlah, enggak usah nambang-nambang lagi. Nambang lagi ntar kalau udah di-upgrade teman-teman. Kita save dulu. Saving data. Kita kesini. Mati kau. Jangan. Sini ada hornet sialan. Para hornet sialan. Aduh, hornet. Ah, mau mati. Aduh. Hampir goblok, hampir mati gua. Sialan. Udah gitu nggak bisa pakai magic lagi teman-teman. Aduh. Percuma ya. Ah, jangan lewat situ. Terus sini aja. Lumayan di sini ini apa antidot herb sangat langka teman-teman. Bukan langka sih, kadang nggak langka sih, tapi kadang-kadang susah dicari aja ya, alias langka. Tidak sebanyak red herb, yellow herb, nggak sebanyak itu teman-teman. Rada-rada sulit gitu loh. Aduh, nyantel hidung gua. Duit gua tinggal 2 perak lagi. Selalu 2 perak ya sisanya ya. Hello. Lu cuma hello doang lu ah. Kampret. Kita ke Emmet, toko Pak Emmet. Welcome. Could I see your menu? Ini berapa gua? Punya 5. Jangan jual 1. 90 1 berarti 100. Butuhnya 500 teman-teman. Sama jual pedang. Janganlah. Jangan batalin. Nah, duit gocap. Mau check up aja 200 ini gitu loh, 200 G gitu loh. Apa hari ini cukup sampai sini aja dulu ya? Udah berapa menit emang? Sorry ya kalau gua dikit-dikit ngecek mulu teman-teman. Karena gua mau belanja gitu loh, bentar lagi mau pergi. Iyalah. Kita makanin aja ininya. Kita mancing dulu teman-teman. Kita mancing mata pencaharian andalan kita. Udah kaku kaki gua sial. Alias kesemutan karena terlalu banyak menekuk. Tereret. Oke. Mantap. Apa nih? Ayolah, ikanlah. Tereret. Oke, sarden. Tereret. Oke. Minimal gope ya teman-teman ya. Tantangan yang sangat amat menjengkelkan. Oke. Okay.
salmon, mantap. Dapat salmon, mantap banget. Oke. 2-3, Melody bentar lagi buka, teman-teman. Melody. Ayolah Mel, Melody, bukalah. Kalau habis mandi nggak sembuh juga, udah kita ke Pak Dokter dulu aja, teman-teman. Duitnya dipakainya ya. Pakai ini aja ngobatin dulu, kampret. Oke. Kita. Ih, belum dong, belum jam 3. Ah, akhirnya. Hello. Oke. Udah enjoy. Udah, kita nggak punya apa-apa, langsung mandi aja. Please lah, sembuhlah dari segelnya lah. Enggak sembuh juga, teman-teman. Ya udah, terpaksa duitnya dipakai begini daripada nggak bisa teleport. Lama jadinya perjalanannya gitu loh. Hello. Thanks for coming, like always. Anjir. Aduh. Oke, 300. Kita pakai check up, teman-teman. Tapi tar dulu. Halo. Obat buat seal, anjir, hampir 500. Mending check up aja lah. I don't feel so well. Oke. Udah selesai. Mending itu 200 semuanya sembuh gitu loh. Paket 200 semuanya sembuh. Kayak nasi rames aja gitu loh. Tak mau tahu gitu, teman-teman. Kalau nggak salah nutupnya jam 6 ya, warung-warung. Atau jam 5, gua nggak tahu. Oke, kita farming dulu, farming uang. Uang kita punya berapa, teman-teman? Uang kita 180, berarti tinggal ya 300-an lagi lah. Hitung aja 200 gitu ya. Ikan mancing berapa, 10 kali lagi mungkin. Ini baru, ini yang ketiga nih. Teret. Cukuplah. Teret. Kecuali kita dapat squid ya, teman-teman. Lumayan, langsung 200 kalau squid gitu. Dapat level 5 ya. Need not now. You call a solid, squid, goblok. Kok solid sih? Kita lihat, ini level 3 berarti 90. Ini level 1 20. Level 3 90 lagi, 90. 180 tambah ini 200. 200 tambah ini 150. 350. Udah cukup, teman-teman. Ayolah kita ini. Upgrade. You got business here. Paling penting nih Leo nih dalam perjalanan walkthrough kita ya. Jual. Sip. Paket ini mepet-mepetin duit gitu loh. You got business here. Akhirnya kita upgrade hammer. Oke. Dan dua hari dari sekarang baru bisa diambil, teman-teman. Berarti di part selanjutnya nggak bisa dipakai gitu. Oke. That is that okay? Nggak tahu lah pokoknya. Oke. Go ahead. Come and get it in 2 days. Lalu kita menghilang tiba-tiba. Oke, dah kita langsung pulang aja, teman-teman. Udah sejam nih. Gua mau ke pasar induk, teman-teman. Mau belanja. Udah sejam kan? Oke. Sip.
tidur. Tung 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 tung. Oke. Okay. Dan ya sebelumnya gue minta maaf ya kalau gue ngomong apa suaranya apa nggak sinkron gitu. Kadang-kadang gue ngomongnya duluan, suaranya belakangan gitu. Atau enggak suaranya duluan, ngomongnya belakangan. Tapi sorry, itu PC-nya random teman-teman. Dan oke, sepertinya untuk part kali ini sampai sini saja dulu. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa supaya gue semangat dan tambah semangat namatin Rune Factory satunya. Yah, gila udah sejam. Ini gue rekaman hari Selasa. Upload mungkin bisa hari Jumat, bisa Kamis, gak tau lah. Yah, gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya.